Nah, ini pengalaman saya dulu waktu jadi anggota DPRD, hampir seluruh Belitung itu nggak bisa terkoneksi dengan HP. Jadi kalau ada koneksi, beberapa daerah tuh mesti gantung di atas pohon tuh untuk terima SMS. Ya kadang-kadang waktu masyarakat datang, saya bilang jangan datang, kamu SMS saya aja pas di kota. Nanti kamu gantungnya di pohon lah, atau di daerah mana yang pas kamu keluar kota untuk saya jawab. Kan nggak hilang juga SMS-nya gitu loh. Nah, saya akan datang. Nah, kenapa kita perlu datang? Untuk daerah-daerah seperti itu kita perlu datang. Atau waktu mereka datang ke kota, kita buka pintu untuk mereka datang. Nah, jadi ini adalah satu kesempatan kita. Di samping itu, Anda juga bisa tulis surat kepada pemerintah atau DPRD. Dulu saya datangin tuh ke Telkomsel, ke XL waktu itu, supaya dia pasang tower. Lalu ketika mereka mau pasang tower, saya sampai bilang, udah kamu gak usah minta izin, saya urusin, pokoknya pasang tower aja di kampung saya. Ya mereka seneng lah, mereka dapat pasang tower seperti itu. Nah, jadi banyak hal bisa Anda lakukan. Turun belusukan, ya mesti jelas. Belusukan tiap hari juga buat apa gitu kan. Nah, Anda juga bisa bilang ada kontak orang dari daerah itu, kalau datang ke kota ketemu saudara. Atau saudara juga sekali-sekali main ke sana untuk ketemu. Atau ada acara kawinan, atau acara kampung, atau kitanan, Anda bisa datang. Nah, jadi kepala kampung dari kepala apapun harus terbuka pintunya untuk semua orang bisa datang. Nah, bagaimana nggak boleh jadi berpolitik? Ya jangan berpolitik lah, jangan berpartai dulu gitu loh, selama jadi kepala kampung. Tapi Anda kumpulkan kredit. Dan saya yakin kok kalau Anda kepala kampung yang sangat berpengaruh, semua calon anggota DPRD dari berbagai partai, DPRD tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat, sampai calon bupati, calon apa kalau ada wali kota, gubernur, tim sukses presiden, pasti akan datangin Anda. Karena dia tahu Anda kepala kampung yang berpengaruh kalau Anda bekerja untuk rakyat. Nah, jadi yang penting Anda jaga reputasi Anda. Satu hari ketika Anda harus mengundurkan diri, ketika anggota DPRD yang Anda laporkan, Anda minta bantu, tidak mau dengarkan Anda, Anda tinggal siap undurkan diri untuk calon. Saya yakin orang kampung yang Anda urus pasti pilih saudara untuk masuk ke DPRD. Nah, setelah masuk, saudara bisa ngotot lah untuk keras untuk menyampaikan aspirasi tadi. Itu yang bisa saya sampaikan.